sampean tak warai hujai ulama, nanti pasti sampean taslim, taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel gak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa, ada orang ingatkan itu, kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat drengki, sifat riak, sifat-sifat yang buruk, itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang ingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada kasut drengki yang madorotnya dunia akhirat.